Usaha-usaha telah diambil untuk mempertingkatkan keupayaan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, JPAM telah dilantik sebagai sekretariat jawatankuasa pengurusan bencana negara di peringkat pusat, negeri dan daerah. Maka dengan itu, persiapan fasa sebelum, semasa dan selepas suatu bencana akan dilakukan secara bersama dengan agensi-agensi berkaitan. Peranan sekretariat ini dilaksanakan oleh Majlis Keselamatan Negara di semua peringkat pada masa yang lepas. Selaras dengan peranan JPAM dalam fasa sebelum, semasa dan selepas suatu bencana, JPAM telah dan akan menggerakkan penubuhan dan pengaktifan pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam, komuniti ataupun Civil Defence Emergency Response Team di peringkat komuniti di lokasi-lokasi yang dikenal pasti berisiko bagi memastikan tindak balas semasa menghadapi suatu situasi bencana dapat ditangani dengan segera. Pasukan SIDAT dilatih oleh pegawai JPAM dan terdiri daripada pemimpin dan penduduk setempat yang berperanan memantau, memberi maklumat kepada JPAM atau pihak berkuasa yang lain dan memberi bantuan awal sekiranya berlaku bencana di kawasan yang didiami. Yang ketiganya, penempatan semula ataupun redeployment pegawai-pegawai kekuasaan yang berisiko tinggi bagi meningkatkan lagi tahap penyampaian perkhidmatan JPAM. Kita juga akan membuat pengambilan pegawai-pegawai kontrak dan sementara bagi tujuan untuk mengisi kekosongan atau menampung kekurangan pegawai di pejabat-pejabat JPAM. Kita juga bercadang untuk melantik bekas anggota Kursiswa Pertahanan Awam, Kursispa, yang terpilih, yang berkemahiran dan telah menamatkan pengajian yang belum mempunyai pekerjaan untuk membantu pengurusan dan pentadbiran di pejabat-pejabat JPAM. Dan kita juga sedang mempertingkatkan penyelarasan logistik dan juga aset serta sistem amaran awam, public warning system JPAM, bagi memastikan bantuan bencana yang disampaikan lebih berkesan. Terima kasih. Ya, Sipitang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ucapkan tahniah kepada JPAM yang diangkat menjadi APM. Dan sekali kepada Menteri, tahniah. Soalan saya ialah sejauh manakah kebajikan anggota JPAM ini ataupun APM ini diberikan perhatian yang serius, terutama sekali apabila anggota ini bertugas siang malam dan bencana berlaku tanpa tiba-tiba, bukan sekadar di darat, di laut, termasuk juga di udara. Dan yang paling jelas ialah apabila berlakunya peristiwa rekahan atau meletupan di Gunung Kinabalu yang tiba-tiba malim gunung muncul dan banyak insentif-insentif diberikan. Tetapi apakah insentif-insentif yang boleh diberi kepada anggota JPAM ini yang mereka ini bertungkus lumus dalam keadaan yang darurat seperti mana banjir-banjir yang telah lalu? Dan sejauh manakah anggota APM ini diberikan kelengkapan, mungkin helikopter, bot-bot yang segera, ataupun barangkali apakah APM ini akan diberi peranan dalam memberikan dalam misi bantuan luar negara? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk, ini betul. Saya juga ingin mengalu-alukan di samping kota Semarahan, puak-puak daripada Perlis semua. Sebab mereka ini daripada Jabatan Agama, ia terdiri daripada tiga parlimen. Selamat datang ke parlimen yang mulia ini. Sebenarnya bukan APAM, APM. Kita ada Angkatan Tentera Malaysia, kita ada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi pendeknya ialah APM. Tapi kalau nak kata APAM itu ialah, saya dah beritahu kepada pemberita janganlah sebut APAM. Sebab ketua pengarahnya ialah Datuk Zaitun sekarang ni.
Datuk yang dipertua, saya terima kasih kerana Yang Berhormat prihatin kepada kebajikan anggota JPAM. Sekarang ini masih JPAM. Bila datang parlimen nanti kita akan ubah jadi APM. Untuk pertahuan Yang Berhormat, anggota sukarelawan JPAM ini, dia mendapat allowance sama seperti rela dan juga bomba sukarela kalau sekiranya mereka bertugas. Jadi prihatin kepada Yang Berhormat ini, mestilah direalisasikan dalam bentuk cadangan-cadangan untuk meningkatkan allowance ikut jam yang kita bayar tu. Kalau kita tingkatkan, jadi kita kena tingkat untuk semua. Untuk pertama Yang Berhormat, kita mempunyai anggota tetap dan kita mempunyai anggota sukarela. Kita mempunyai 855,000 anggota sukarela. Kita ada lebih daripada 3 juta orang anggota rela. Jadi kalau sekiranya kita ingin tingkatkan jumlah bayaran jam kepada mereka, dianya akan melibatkan implikasi kewangan yang agak besar. Berhubung dengan kebajikan mereka, jadi Yang Berhormat, saya nak beritahu sebahagian besar daripada Yang Berhormat ini akan dilantik untuk menjadi mungkin ketua, mungkin penyelaras anggota sukarela di peringkat komuniti yang sekarang kita sedang buat dengan hebatnya di seluruh negara. Besok kita akan lancarkan di Sabah. Jadi Yang Berhormat mengetahui bagaimana kita nak gerakkan sukarelawan. Ini sukarelawan. Sukarelawan ini pula ada dua, satu yang menguatai JPAM ataupun lain-lain badan beruniform. Yang keduanya orang ramai yang juga bersukarela untuk memberi ini pertolongan. Jadi perkara-perkara lain yang sedang dipikirkan ialah berhubung dengan insurans, dan ini memang merupakan cadangan daripada semua berbagai pihak. Berhubung dengan apa yang patut kita berikan kepada mereka, benda ini akan diputuskan oleh pihak kerajaan. Sebab Yang Berhormat menyebut tentang apa yang berlaku kepada maling gunung, di mana mereka ini sekarang ini menjadi sebagian besarnya masuk sebagai anggota sukarela bomba dan sebagainya adalah sebagai JPAM. Jadi apa yang kita bagi kepada badan beruniform sukarela ini, kita bagi sama semuanya. Berhubung dengan aset ini sekarang ini kedudukannya macam ni. Bila kita tubuhkan agensi pengurusan bencana negara, semua sekali aset yang ada sekarang ini diuruskan oleh JPAM. Dulu semua aset ini diuruskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan Sekretariat Majlis Keselamatan Negara, Sekretariat APBM ni di peringkat negeri, dulunya ialah MKN, sekarang ni ialah JPAM. Demikian juga peringkat daerah. Kecuali peringkat komuniti akan diuruskan oleh JPAM bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Dan dengan itu aset yang dulunya diuruskan oleh MKN itu sekarang diuruskan oleh JPAM. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan tingkatkan jumlah aset. Jadi itu sebab sekarang ni pembelian bot kecil-kecil ni, khususnya untuk menggerakkan perpindahan sekiranya berlaku di taman-taman, dan juga pembelian enjin yang berkuasa tinggi. Yang ni akan digunakan di sungai-sungai yang airnya agak deras seperti di Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak dan juga lain-lain lagi. Jadi dari segi persediaan untuk menghadapi bencana, kita telah meningkatkan apa yang kita ada sekarang. Dalam masa yang sama kita memperkenalkan jawatankuasa tindakan di peringkat komuniti. Ya? Terima kasih. Ya, Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan tahniah kerana masih menjaga JPAM. Yang tak menjaga parlimen lagi. Saya ingin merakamkanlah satu ucapan penghargaan kepada JPAM ni, kerana saya lihat sekarang ni JPAM ni telah maju ke depan banyaklah berbanding dengan sebelum ini. Yang kalau kita tengok tugas mereka ini kadang-kadang tu menyaingi tugas bomba dan penyelamat. Tahniah Yang Berhormat. Dan saya juga melihat bahawa JPAM ini sudah menjadi satu aktiviti di sekolah. Adanya kadet JPAM di sekolah-sekolah, yang termasuklah di kawasan saya sendiri, kalau ada pertandingan kawat tu sering kali mereka menang kerana baju dia cantik dan sebagainya.
Cuma saya nak tanya yang Berhormat Menteri, dari segi kurikulum ataupun dari segi latihan yang diberikan oleh JPAM ini kepada sukarelawan, saya ada melawat portal ataupun website JPAM ini. Antara subjek yang diajar di situ ialah menyelamat kecemasan, CPR, rawatan kecemasan, melawan kebakaran kecil. Itu saja bidang yang nampaknya sekarang inilah. Jadi saya nak tanya, adakah JPAM nak melanjutkan lagi kurikulum ni kepada satu subjek yang sekarang ini cukup kritikal dalam masyarakat, iaitu kaedah atau teknik memujuk orang yang ingin membunuh diri. Sama ada orang tu berpenyakit mental ataupun sekarang ini memang ramai di dalam masyarakat kita mengikut kajiannya, mereka yang menghadapi tekanan hidup, dikejar oleh alung dan sebagainya yang cuba membunuh diri. Nampak sekarang ini belum ada lagi satu kaedah ataupun teknik dalam anggota keselamatan atau anggota sukarelawan kita yang ada ditekankan perkara ini, kecuali ada sikit sebanyak dalam bomba dan penyelamat ataupun mungkin doktor yang apa ni, mengkhususkan dalam bidang psikiatrik dan sebagainya. Cukup, adakah, soalan saya, adakah JPAM berhasrat untuk mengkaji mengadakan perkara ini dalam latihan mereka? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Speaker, yang pertama sekali, JPAM ni bukan pernah duduk bawah saya. JPAM ni ialah Kementerian Dalam Negeri. Jadi sekarang dipindahkan kepada dipindahkan apa ni, awak ni PAC ya, cakap lagi betul ya. Sekarang telah dipindahkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi sekarang ni didudukkan diletakkan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Jadi bagi Jabatan Perdana Menteri ini adalah satu perkara yang baru, sebab kita tahu bahawa yang menguruskan soal bantuan di pangkat bawah ni banyak, JPAM, bomba, rela, tentera, polis dan juga lain-lain badan sukarela. Jadi JPAM ni adalah sebahagian daripadanya. Kalau yang Muhammad kata JPAM bagus, saya nak bagi tahu semua bagus. Ya. Yang Muhammad menteri apa yang jaga bomba ada di belakang, bagus. Dari segi aset pula sudah pasti mereka lebih bagus bomba, sebab bomba ada helikopter ya. JPAM tidak helikopter. JPAM cuma ada boat kecil dan sebagainya. Tetapi oleh kerana bila disatukan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekarang ni semua sekali agensi ini dicantumkan asetnya. Sekarang kita ada aset udara, sebab APMM ada 6 biji helikopter. Jadi ia yang dimasukkan dalam usaha untuk membantu menguruskan bencana. Kita ada laut, kita ada darat dan juga kita ada sungai. Jadi agensi ini telah melengkapkan usaha kerajaan untuk menolong menguruskan bencana dan juga lain-lain lagi. Kemudian yang kedua, saya sebut pasal insurans tadi yang Muhammad. Insurans memang telah ada bagi mereka yang bertugas. Yang ketiganya yang Muhammad sebut dalam itu, dia sebut perkara-perkara yang diajar dalam kurikulum JPAM. Kita dah masukkan banyak dah perkara ini, termasuk apa yang Muhammad sebutkan tadi juga dimasukkan. Sebab dalam Agensi Pengurusan Bencana Negara yang saya akan keluarkan SOP dalam minggu ini ya, yang Muhammad akan tengok bahawa dalam APBM ni, Markosas, dia terdiri daripada pelbagai unit kesihatan yang terdiri daripada apa ni, doktor daripada pangkat apa tu apa Jusabi sampai ke bawah. Kemudian kita ada unit infrastruktur yang terdiri daripada jurutera daripada B juga sampai ke bawah. Ini unit ni agak besar. Sudah pasti kurikulum yang Muhammad sebutkan itu akan dimasukkan dari masa ke semasa di mana yang perlu. Dan yang kedua yang saya nak masukkan di sini, bahawa kita juga masukkan tajuk bina insan, di mana aspek keagamaan ini tidak dimasukkan di sini, tapi sekarang dimasukkan untuk membolehkan pegawai-pegawai kita, bukan saja JPAM, termasuk juga anggota penyelamat yang lain, supaya menggerakkan
bina insan, aspek-aspek keagamaan di tempat pimpinan banjir. Kita tengok banyak di tempat-tempat banjir ini, orang bila sudah ditimpa bencana ini, dia berada dalam keadaan lesah, resah, letih dan sebagainya. Banyak yang tidak menunaikan solat. Jadi yang ini kita masukkan salah satu daripada aspek di mana walaupun kita berpindah di mana pun, benda-benda utama kehidupan ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita akan pastikan supaya anggota kita, kalau sekiranya tidak ada orang, dalam bahasa pendeknya dia boleh jadi imam lah. Jadi yang berhormat kata baru pernah jadi imam. Tetapi di sini kalau saya tidak ada orang masa banjir, yang berhormat ataupun mana-mana pihak, saya sendiri pun boleh jadi imam, lebih kurang macam tu. Jadi kita akan masukkan apa sahaja perkara-perkara yang harus, yang boleh membantu mereka untuk menjadi penyelamat. Pada masa sekarang ni, apa yang berhormat sebutkan tu, banyak jabatan yang ada anggota untuk memujuk orang bunuh diri, termasuk pihak polis, pihak kebajikan, pihak sekolah, yang ni dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi kalau berlaku perkara-perkara tersebut, kita ada pelbagai pendekatan yang kita akan buat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.